Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini Mr. Aldi akan membahas boxid 9 dan 10. Dalam pembahasan kali ini Mr hanya akan membahas beberapa soal saja. Mr mulai dari soal nomor 1. Ini adalah soal bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama harus kalian lakukan adalah merubah pecahan dari pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Kita mulai dari yang paling kiri. 4 2 per 3 bentuk pecahan biasanya adalah 14 per 3 karena 3 kali 4 12 tambah 2 14 dikurangkan dengan 3 per 8 lalu dikurangkan lagi dengan 2 1 per 6 bentuk pecahan biasanya adalah 13 per 6 dijumlahkan dengan 1 7 per 12 itu adalah 19 per 12 kalian boleh mengoperasikan dua pecahan terlebih dahulu Misalkan dua pecahan yang pertama Kita kerjakan terlebih dahulu Disamakan penyebut antara 3 dengan 8 KPK dari 3 dan 8 adalah 24 Lalu untuk mencari pembilangnya Kita bisa tinggal mengalikan 8 dikalikan 14 14 kali 8 Hasilnya adalah 23 11, 112 Dikurangkan dengan Kali silang kembali 3 kali 3, 9 112 dikurangi 9 adalah 103 per 24 Masih dikurangkan dengan 13 per 6 Dan dijumlahkan dengan 19 per 12 Kita samakan kembali penyebutnya Ada 24, ada 6, ada 12 Kita samakan menjadi 24 Karena KPK nya adalah 24 Yang paling kiri itu masih 103 Lalu dikurangkan dengan dari 6 bisa menjadi 24 karena dikalikan 4 Berarti 13 juga dikalikan 4 13 kali 4 12 4 15 1 5 52 Ditambah lagi dengan Dari 12 menjadi 24 Itu karena dikalikan 2 Berarti 19 dikali 2 19 kali 2 adalah 38 Hasilnya adalah 103 dikurangi 52 Ditambah 38 Berapa per 24 Lalu, kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Soal selanjutnya, nomor 4. Tinggi sebuah gedung bertingkat. Tinggi sebuah gedung bertingkat 2 pada gambar berskala 1 banding 40. Adalah 18 cm, berarti CP-nya 18 cm kita terlebih dahulu menghitung CS. CS adalah GP dibagi skala. <tuh> gp nya 18, skalanya 1 banding 40. Atau kita kali balik, 18 dikalikan 40 per 1. Tinggal 18 kali 40. Atau mister kalikan 18 kali 4. 8 kali 4, 32. 4 tambah 3, 7. Berarti 720 satuannya masih sentimeter. JS nya 720 cm <tuh> gedung tersebut digambar kembali skalanya 1 dibanding 60 dari JS yang kita dapatkan kita akan membuatnya menjadi JP kembali JP rumusnya adalah JS dikalikan S JS nya adalah 720 dikalikan skalanya sekarang menjadi 1 dibanding 60 kita sederhanakan coret dulu nolnya lalu 72 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, nomor 7. Seorang pedagang membeli dua jerigen sabun cuci piring. Isinya yang pertama 5000 cm3. Lalu yang kedua 0,012 kl. Sabun tersebut akan dikemas ke dalam 25 botol, volumenya 250 cc. Lalu selebihnya akan dikemas dalam botol ukuran 400 cc atau cm3. Banyaknya sabun yang akan dimasukkan ke dalam botol berukuran 400 cc adalah berapa liter? Dari soalnya diminta untuk menjadikan ke liter, maka kita harus menjadikannya ke liter. Dari 5000 cm3 dijadikan ke liter, karena liter sama dengan desimeter kubik, maka dari 5000 cm3 menjadi 5 desimeter kubik. Lalu dari 0,012 kiloliter dijadikan menjadi liter turun 3 menjadi 12 jika dijumlahkan totalnya adalah 17 liter lalu yang dimasukkan ke dalam 25 botol ukurannya 250 cc ini adalah 25 kali 25 6250 cc kita jadikan cc atau cm3 ke dalam liter berarti adalah 6,25 liter Berarti tinggal dikurangkan 17 liter dikurangkan 6,25 liter Itu adalah hasil sabun yang akan dimasukkan ke dalam botol ukuran 400 cc Soal selanjutnya Soal nomor 10 <tuh> Ramlan bersepeda ke sekolah dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam Jaraknya 3 km jika ia tiba pukul 6.40, Ramlan berangkat pukul berapa? Kita mencari waktu. Untuk mencari waktu, rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 3, kecepatannya 2. Kita sederhanakan, coret-coret. Dibagi 3, dapat 1. 20. 12 dibagi 3, dapatnya 4. 1 per 4 jam. 1 per 4 jam sama dengan 15 menit. Berarti Ramlan bersepeda selama 15 menit Jika dia berangkat jam 6 lebih 40 Maaf Jika dia berang, sampai di sekolah jam 6.40 Maka dia berangkatnya jam berapa? Dikurangkan dengan 15 menit Ketemu hasilnya Selanjutnya Mister akan membahas soal nomor 13 Ini merupakan Bagian dari lingkaran jika kalian bingung, ini boleh diperpanjang garisnya. Nah, untuk menghitung luas yang diarsir, dihitung saja yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 per totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per 12. Berarti ini merupakan 5 per 12 dari luas lingkaran. Tinggal dikalikan pi kali R kali R. Silahkan mencoba. Lalu, soal selanjutnya, nomor 14. Ini merupakan luas dari bagian lingkaran. Jika masih bingung, ini boleh diteruskan. Lalu, garisnya juga boleh dilanjutkan. Seperti ini. Sudah nampak. Oke. Ini seperti permainan puzzle. Kalian boleh memindahkan bagian-bagian yang kecil ini ke dalam bagian yang kosong berarti yang diarsir adalah tiga bagian tiga bagian per totalnya adalah 8 sama saja kita menghitung 3 per 8 kali P kali R kali R silahkan mencoba soal terakhir yang akan kita bahas ini merupakan luas bangun yang diarsir luas gabungan ini seperti luas layang-layang tapi jika kita cermati Bangun ini bisa kita bagi menjadi dua Menjadi dua segitiga yang sama besar Segitiga Luasnya Alas kali tinggi dibagi dua Berarti kita harus mencari alas Alasnya Ini merupakan alasnya Tingginya yang ini Tingginya Kan sama dengan, dengan ini Berarti tingginya adalah 56 Sedangkan alasnya adalah karena totalnya 25 sama dengan bawah padahal sudah terpakai 12 ini berarti 13 13 cm 13 cm berarti yang sebelah sini juga 13 cm carilah luas segitiga dengan alasnya 13 tingginya 56 tapi ingat